Kalau engkau nasihati orang di depan orang banyak, sesungguhnya engkau sedang membuka aib-aibnya. Tapi kalau kau nasihati dia berdua saja, saat itu engkau sedang ingin meluruskannya. Begitu pesan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, imam mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu kalau ada orang salah, ketika Harun Ar-Rasyid sedang duduk, datanglah rakyatnya. Hai Harun Ar-Rasyid, engkau orang yang zalim, aniaya. Kata Harun Ar-Rasyid, Allah menyuruh Nabi Musa menghadap Fir'aun. Apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat dan takut. Sedangkan menghadapi Fir'aun pun dengan kata-kata yang lembut. Aku tak sejahat Fir'aun dan kau tak sebaik Musa. Kenapa kata-katamu lebih kasar daripada Musa kepada Fir'aun?